Dan berita pilihan terakhir, saudara, perbaiki pompa air jatuh ke sumur. Hendak perbaiki pompa air yang rusak, seorang pria tewas tercebur ke sumur sedalam 30 meter. Nasib naas menimpa seorang warga desa Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Korban tewas setelah jatuh ke sumur sedalam 30 meter. Peristiwa ini bermula saat korban bersama temannya hendak memperbaiki pompa air yang berada di dalam sumur. Namun saat masuk ke dalam, keduanya justru kehabisan oksigen. Alami sesak napas, teman korban bergegas keluar sumur dan selamat. Sementara korban terjatuh ke dalam sumur. Saat kejadian, teman korban langsung meminta pertolongan kepada petugas, namun meski berhasil dievakuasi, nyawa korban sudah tak tertolong. Sementara itu mau memperbaiki sanyo. Ada sekitar dua orang turun, yang satu orang sudah naik, berhasil naik, yang satu orang mungkin sudah kehabisan oksigen murninya, ada campur racun, jadi dia jatuh ke bawah. Teman dari atas 30 meter untuk air. Tidak nyampe 30 cm di dalam. Selain kehabisan oksigen, dari hasil pemeriksaan diketahui, korban mengalami patah tulang akibat tercebur ke dalam sumur hingga akhirnya meninggal dunia. Nurkhalis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur.